Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono mengadakan press release ungkap kasus sabu di Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Jakarta. Sebanyak 15 tersangka pengedar sabu jaringan Batam, Lampung, Jakarta berhasil diamankan pihak kepolisian. Dari tangan para tersangka, pihak kepolisian berhasil mengamankan sabu seberat 68 kg. Berawal dari penangkapan tersangka pertama yaitu YA di kawasan Beji Depok pada bulan September. Kasubdit 1 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya yang dipimpin oleh AKBP Ahmad Fanani melakukan pengembangan dan berhasil meringkus para tersangka. Kita bisa mendapatkan tersangka YA ya di situ. YA setelah kita lakukan penggeledahan kedapatan membawa 5 kg ya, 5 kg narkotika jenis sabu. Itu tanggal 19 September sekitar jam 10 pagi ya. Itu. Kemudian kita setelah mendapatkan pelaku YA, kemudian kita melakukan integrasi ya. Dan pada jam 17.30 ya, kita di daerah SPBU Cibinong, Kabupaten Bogor, itu kita juga mengamankan satu orang laki-laki ya, dengan inisial MS ya, MS. Dari Jakarta, Muhammad Iqbal, Triberata TV, salam Triberata.